Sebanyak 6 tim mengikuti turnamen sepak bola putri di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg pada hari Sabtu 6 Februari 2021. Turnamen tersebut mencakup wilayah Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Nanggung. Mengingat antusias para kaum hawa pada olahraga yang satu ini terus meningkat, Reja ingin mengembangkan bakat pemudi dalam sepak bola bisa tersalurkan. Pendek saja kepada seluruh Nela. Masih Nela ada Firly. Ada masih Firly. Ada nomor 3. Ada nomor 5. Anggun. Masih Anggun. Di Linsa ini Anggun, cantik sekali Anggun. Masih Anggun ke depan, masih Anggun. Ah, kekuatan. Ternyata lapangan. Umami selaku ketua panitia mengatakan dalam pembinaan sepak bola untuk pemudi perlu diperhatikan karena secara global Indonesia tertinggal jauh oleh negara lain. Selaku ketua panitia sekaligus ketua pemuda di sini. Ketua Kidul. Ketua Kidul ya. Ya, pertama kita ingin mengembangkan bibit-bibit pemuda khususnya untuk perempuan ya, karena semakin kesini saya rasa antusias daripada perempuan ini untuk hal sepak bola ini semakin meningkat. Makanya kita membuat wadah kompetisi ini agar mereka tersalurkan gitu. Termasuk tim kita juga gitu, ingin melihat sejauh mana kemajuan mereka sudah latihan dan sebagainya. Oh betul, silaturahmi antara klub, jadi saling mengenalkan dari daerah-daerah lain. Kalau lingkupan kecamatan mungkin dari Kecamatan Cigudeg sama Nanggung. Jadi ya, ada dari Nunggul, dari Bunar. Kalau menurut saya untuk Indonesia masih tertinggal ya dibandingkan dengan negara-negara lain, karena
pembinaan yang kurang kontinu gitu. Jadi apalagi kalau sekarang itu kan apa untuk sepak bola putri ini masuk ke desa-desa kampung-kampung itu sangat bagus. Makanya kita harus ada wadahnya, harus ada lembaga yang bisa menyalurkan untuk itu semua, sehingga mereka yang hobi dalam sepak bola khususnya yang perempuan-perempuan ini bisa tersalurkan. Satu kali. Targetnya berapa kali ini, Neng? Sampai final, Bang. Sampai final. Tapi hari ini selesai semua. Kita berharap agar pandemi ini segera berakhir, agar masyarakat yang khususnya hobi dengan olahraga sepak bola mereka merasa terhibur gitu. Apalagi sekarang kan kita kebanyakan ya yang sepak bola ini peminatnya banyak sekali gitu. Dengan kondisi sekarang ini makanya kita mengadakannya seperti agar hiburan kepada masyarakat gitu. Gitu aja mungkin dari saya. Di lokasi yang sama, Nela, salah satu pemain sepak bola putri, mengatakan selain berpartisipasi, turnamen ini juga senantiasa menjalin silaturahmi. Becek-becekan begini ya, cuaca tidak mendukung, kadang hujan. Semoga setelah ini tidak hujan. Ada terus setiap tahun turnamen seperti kali ini. Untuk semuanya ya, bukan untuk satu pusingnya. Semoga bisa mengadain acara seperti kita lagi. Untuk menjalin silaturahmi ya, bukan adu gengsi. Api, Oscar, dan Diki melaporkan.